kali ini kita melaksanakan apel sekaligus ada perintah dari Bapak Kapolda, saya itu memberikan buku saku pedoman netralitas anggota Polri dalam pemilu tahun 2024. Perlu saya sampaikan, kalau buku saku ini sebagai pengingat bahwa kita ini Polri, gitu kan, dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 harus netral, tidak boleh memihak manapun. Sehingga dalam buku saku pedoman ini dasarnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Jadi jelas pimpinan kita ini sudah memberikan petunjuk dan arahan. Aturan undang-undang sudah ada, bukan pimpinan sudah ada. Bahwa kita betul-betul dalam melakukan kegiatan pengamanan pemilu ini betul-betul netral.